Selamat datang di channel Kabar 11. Selamat datang Lur. Kali ini admin akan mengulas dari manfaat telur kopior atau telur busuk. Telur kopior itu apa sih? Ya, telur kopior adalah telur yang sudah dierami oleh ayam betina namun tidak mentas. Nah, itu induannya. Ini induannya. Karena induannya masih muda, jadi tidak bisa mentas banyak. Ada sisa 6 butir dan itu juga bagus sarangnya. Ini ada 6 butir telur, 6, yang ini ada 4. Lalu apa manfaatnya telur kopior ini? Pasti tidak dimakan atau dikonsumsi dulu. Nah, mari kita simak bersama-sama. Nah, telur busuk itu nanti bisa digunakan untuk penyubur tanaman ya. Jadi jika dulur-dulur punya itu telur kopior, jangan langsung dibuang. Namun bisa dimanfaatkan untuk menyubur tanaman ini karena sangat besar manfaatnya bagi kesuburan tanah. Nah, caranya gali sekitar jaraknya 1,5 meteran dari media tanam, jangan terlalu dalam, cukup sekitar 20 cm ya, 20 cm atau 25 cm. Nah, ini telur kopior 2 aja. Nah, telur kopior ini bermanfaat sebagai penyubur tanah atau bisa juga sebagai kompos ya. Ya, ditimbun. Selain itu, kulit telur dan cepat membusuk dalam timbunan tanah, ini akan menghasilkan tambahan kalsium dan ini malah cutat ini. Jadi ini ya orang ya, jadi telur ini nanti cepat membusuk dalam timbunan tanah dan akan menghasilkan tambahan kalsium dan beberapa mineral tambahan ke dalam tanah. Nah, jadi nanti ini tanah bisa subur. Ini sedikit ketahui manfaat telur kopior ini dalam dunia berkebun sangat baik ya, terutama sebagai pengganti pupuk ya. Ini karena kandungan kalsium dan mineral yang terdapat di kulit telur ini akan membuat hasil tanaman lebih baik. Tak hanya itu, seluruh bagian telur pun bisa memberikan manfaat yang sama. Jadi nanti tanaman itu akan menyerap semua nutrisi di dalam cangkang telur. Fungsinya akan melindungi tanaman dari pembusukan di akar. Jadi bukan hanya kulit telurnya, juga isinya juga sangat bermanfaat bagi kesuburan tanah. Nah, itu Lur. Jadi kalau dulur-dulur semua itu punya telur busuk atau kopior, jangan segera dibuang namun manfaatkan sebagai media tanam untuk berkebun. Nah, kalau nggak punya bisa minta tetangga, bahkan bisa diberi gratis, nggak usah beli. Walaupun ada yang menjual, paling harganya itu ya murah ya, bisa setengahnya dari harga telur mentok, bahkan hanya 500 rupiah ya. Nah, itu Lur, sedikit berbagi tip bagi dulur-dulur semua, semoga bermanfaat. Matur suwun sudah menyimak. Masukkan pelan-pelan. Nah, kemudian timbun.